Oke. Halo sobat gadget semuanya, selamat datang kembali di Silver Gadget Channel. Jadi hari ini kita bakal ngapain, Mas? Kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Habis kemarin kita nge-event ya. Nah, ini hari ini kita kebetulan ada di Ciwok. Kalau nggak salah, acara teh namanya kita kasih event. Kita kasih event. Benar. Ini cuy. Ini yang tanggal sekarang. Berarti after pandemic lagi nih, acara di mall. Kemarin di mall, kemarin di tempat wisata. Tapi acara ini teh kemarin sempat kena masalah. Kenapa? Karena pihak manajemennya itu loh. Emang ada apa gitu? Pihak manajemennya, jadi di sini ngambil foto cosplayer. Bebas jadinya. Nah, yang kena cosplayernya. Sama kayak, ya soalnya kan itu dikiranya event cosplay. Ya kan? Dan sekarang ya udah langsung diganti. Tadinya itu ada gambar cosplayernya tuh. Cosplayer asal Singapura kemarin kenanya. Dipajang lagi di sini nih, gede. Nah, di situ tuh. Oh. Iya, dari ke sini acara. Nah. Kalau buat Kajet tuh pengen banget mampir ke sini. Sebenarnya pengen bikin konten untuk Genshin Impact. Karena kan masih banyak yang cosplay Genshin Impact tuh. Ya kan? Jadi sekarang mari kita mending cek aja di sini kita bisa ketemu apa dulu. Soalnya aja masih penasaran masalah yang ini diganti nih. Ini dari mana sih masalahnya ya kan? Kita bakalan coba ketemu sama siapa sekarang. Ini mah buat bapak-bapak cocok ini. Mainan Hot Wheels. Diecast. Orangnya kenal deh. Lu aja jangan saling ngebom, Bang. Ada siapa itu? Abang Mul. Abang Mul. Wah, ini juga kenal ini. Aduh. Pak JB. Monggo. Jalan-jalan. Bikin konten. Dulu. Kesepuh dulu. Iya. Ini ada Abang Mul. Abang Mul, pamit dulu, Pak. Pamit dulu, Pak. Pamit. Mau kemana? Baru datang. Abang Mul sehat, Pak? Alhamdulillah. Wah, berarti ini event baru ada event lagi sekarang. Tahun baru muncul saya di sini lagi. Kemarin ini kan ada di Lembang. Kemarin di Lembang, sekarang di apa? Sekarang di Ciwok. Ini lagi kayak Jumbi. Oh, Jumbi ada lagi ya? Ini kayaknya kenal ini manusia. Halo. Kapan kita terakhir ketemu ya? TGA. Oh, TGA. Ini cosplayer newbie katanya. Newbie ya maksudnya. Aku juga nembang ya. Ini ngomong-ngomong lagi sibuk nggak, Pak? Apa? Gimana? Mumpung ada. Kalau nggak salah PIC-nya ya. Tim udar ider. Tim capek. Kenapa? Ini namanya, panggilannya Mang JB. JB. Ya, Mang JB. Aja kebetulan datang ke Ivan. Lihat ya kan kalau hubungan sama diecast yang kayak gini-gini panggilnya identiknya sama ente aja. Pertama kita ketemu kapan sih? Pertama ketemu Jogja Kepatihan. Event kayak gini juga. Tahun berapa itu ya? 2019 ya? 2019, 2018-an ya? 2019.
Ya. Abis itu kita bikin konten banyak. Banyak. Ada yang belum tayang. Ada yang belum tayang. Mungkin Om editor mau bantuin edit, Bang? Dengan senang hati, saya butuh editor. Ini pengen ngobrol sedikit, ya, gimana? Kan gimana? Waktu kemarin, kan sempet tuh ada viral tuh di ini kan, di apa namanya, Facebook. Ya. Masalah yang cosplayer itu kan. Itu kenapa tuh? Harus dibahas ya? Dikit aja, soalnya nggak, soalnya itu. Gini. Apa, gimana? 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 Aik aja dulu. Oh, boleh, boleh, boleh. Soalnya waktu kemarin juga sepertinya kita mengalami nasib yang sama. Kita mengalami nasib yang sama masalah hard copyright. Iya. Nah, kalau versi Cimok ini gimana nih? Sebenarnya sih, ya itu dia ya. Harus ada permisinya, harus ada izinnya. Harus ada izin. Sebenarnya coswalk ini kan, cosplay ini kan menarik untuk di, ini ya, di, apa tuh, ditayangkan. Ditayangkan. Gitu, ya. Cuman nggak semudah itu untuk menayangkan. Kita kalau misalkan hubungan nih dengan, apalagi dengan event, apalagi dengan acara, kita harus ada minimal permisi lah. Ya. Yang punya gambar lah ya. Yang punya fotonya gitu kan. Ini udah apa ya, levelnya bisnis mungkin ya. Bisnis, apalagi gitu, atau kita ya. Kalau lihat sedikit ke sebelah sana ini ramai banget nih. Banget. Jadi ramai. Apalagi si video yang kemarin, video foto ya? Foto yang dipakai itu kan nggak izin ke cosplayernya tuh. Ya, itu ada sedikit trouble lah ya. Nah, itu dari ya manajemen mungkin ya, dari desainernya. Dipikir itu bisa ambil aja gitu ya. Ya ternyata tapi udah diselesaikan. Kemarin udah lihat udah clear itu. DM juga udah, itu juga langsung getnya langsung diganti kan? Yang semuanya langsung di take down yang berhubungan dengan itu. Yeah. Aman sih insyaallah aman. Yang penting mah aman dulu. Soalnya kan sekarang cosplay di Indonesia kan baru ada lagi nih. Betul. Cuman gara-gara ini ya kita sebagai pengadaan acara juga kan harus ngobrol ke pihak manajemen juga kan. Betul. Yang namanya bisnis juga harus ada ininya ya, ada, apa namanya, tata caranya lah, tata kramanya betul. Jadi insya Allah lah udah aman sih. Kemarin sih udah ngobrol langsung antara pihak Cimok sama yang punya foto ya, jadi udah aman lah ya, insya Allah aman. Jadi sebenarnya yang megang sini Mang JB atau siapa lagi? Kayaknya kalau nama kan kita kasih murah, Mang Derus ya? Bukan, sebenarnya kita kasih murah itu adalah sponsor di acara cosplaynya. Jadi kita collab lah sama kolaborasi. Bang Derus ya. Sebenarnya nama eventnya Dekes Anime. Cuman kemarin karena kita mendadak, saya izinin Bang Derus buat silakan bikin aja dulu flyer supaya orang-orang teman-teman bisa ini. Ya. Begitu flyernya udah ada, baru dia udah ganti. Gitu sih intinya. Kerja sama Bang Derus sebagai apa ya? Ya pioner cosplay lah ya. Pionernya. Pioner cosplay. Kayak gitu. Mantep sih. Cuman waktu kemarin juga kasihan juga ya dari pihak apa namanya acara ini. Betul. Dibilangnya kan banyak aturan tuh. Kayak cosplayer nggak boleh ini, nggak boleh itu kan. Karena kita scoop-nya kan mall ya. Iya. Jadi kita mesti ekstra kan? Betul. Mesti ekstra. Ini karena apa ya? Kita kan ruang lingkupnya ya lebih luas ya. Kalau mall itu kan umum banget gitu ya. Iya. Yeah. Kita juga ya tahulah kemarin-kemarin banyak ada isu-isu tentang itu. Iya. Yeah. Jadi kita minimalisir lah. Benar. Bukan berarti kita memusuhi yang karakter seperti itu ya, bukan. Iya, ya. Bukan. Nggak ada masalah dengan mereka, cuman ya mohon paham aja karena kita ini lingkungannya kan. Iya, lingkungan kita kan lebih umum ya? Lebih umum. Oke. Ya udah nih, ini mumpung Kak ada di sini, kita mau jalan-jalan ya kan, terutama harus borong lapak saya. Borong ini emang jualan apa aja nih? Mainan. Apa yang bisa diborong? Lihat aja. Apa yang bisa diborong kan? Itu enggak. Ini figur satu banding satunya. Teman-teman figur biru ya. Rastar. Ini wong cetak mah ya. Oh, itu. Ya udah ini pamit dulu sama Mamang dah. Silakan nikmati di kan nanti jualan. Ya, keren. Ini serius 20.000 nih. Ini 20.000. Ke anok 35 sok. Banyak obrolan di sini. Gas. Sekalian buka lapak kan ya, Dek. Thank you.
Harganya variatif tapi kan? Variatif, variatif, banyak. Bahkan untuk hari terakhir bisa lah kita goyang-goyang dikit. Goyang-goyang. Ini kok toga nih? Mandai lo? Hah? Mandai lo? Ya, eh. Eh, 20? Serius? Tuh. Eh, bener mana dilepas di 20 ini? Asli lo? Hah? Mandai. 20, mandai. Kapan lagi? Wah, wow, gila. Pihak manajemennya enak, ngobrol kan jadi bisa dapat semua kan? Iya, saling enak, saling sana enak. Sini. Kalau misalnya asal comot kita nggak dikasih penjelasan, repot. Iya. Jeleknya kan buat playernya juga. Iya, iya. Copyright-nya itu. Iya. Lingin di prank si Jero tuh mana tadi sih orangnya di sana. Eh, masih rame tapi kayaknya untuk liputan yang sekarang mah segini aja dulu kali ya, belum semuanya dapat tapi kelihatan lah tadi juga kan untuk beberapa cosplayer yang hadir, dan ini semoga aja jadi acara pembuka lagi selain yang waktu kemarin di Great Asia Afrika. Ya kan sebenarnya acara kan udah banyak juga ya Om ya. Artinya kita udah mulai normal dari yang namanya pandemik. Ya kan? Ya udah, kita bakalan closing untuk acara kita kali ini. Jadi ini segmen adalah segmen yang sebenarnya udah hilang Om. Ini adalah segmen Japones atau Japan on Event. Dan ini tuh terakhir bikin konten itu adalah acara Santuiken Matsuri tahun 2019 gak tau 2020 ya kan. Jadi mudah-mudahan aja abis ini kita bakalan banyak lagi acara, bikin lagi yang baru, dan tungguin aja konten-konten dari Silver Kaze berikutnya ya. Kaze mohon maaf kalau ada kata-kata Kaze yang kurang berkenan. Terima kasih buat Q Takashi Event dan apa ya, Daikais and Cosplay 2022 nanti ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Akhir kata kasih mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaze Channel, dan tentunya kita akan create an otaku to be better. Dadah.